Informasi lain, 3 warga masih tertimbun longsor di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pencarian terhadap ketiganya masih dilakukan secara manual mengingat alat berat belum bisa didatangkan. Sejumlah warga bersama dengan petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap 3 warga yang tertimbun longsor di Desa Talaga Jaya di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tebing setinggi 100 meter longsor, pemirsa, menimpa 4 rumah pada hari Kamis malam dipicu pergeseran tanah dan hujan deras yang mengguyur wilayah itu. Sementara 6 rumah lainnya terancam longsor. Kronologis longsor. Yang ini dampaknya atasnya tadinya ada sawah. Udah beberapa hari udah lama itu pergeseran tanah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.